Selama di tahun 2022, semua laporan pelanggaran hukum yang masuk telah berhasil diungkap. Bahkan sudah ada beberapa kasus yang kini masuk dalam tahap penyidikan. Dari semua kasus, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan memang dinilai cukup signifikan di wilayah hukum Polres Kuburaya. Karena itu, Kapolres Kuburaya, KBP Jerol, meminta masyarakat tidak segan membuat laporan polisi jika menjadi korban kejahatan di polsek terdekat agar segera ditindaklanjuti petugas. Signifikan, namun dari semua laporan yang masuk sudah berhasil rata-rata kita ungkap, ada juga dalam proses penyelidikan, bahkan ada yang sudah naik ke tahap penyidikan. Selain diharapkan dapat membuat laporan polisi, kewaspadaan juga harus ditingkatkan agar tidak memberikan ruang bagi penjahat memanfaatkan kelengahan masyarakat. Septa Pontipi memberitakan.